Memasuki hari ke-22 di bulan pertama tahun 2018, Polres Bontang merilis sejumlah kasus yang berhasil ditangani Satuan Polres Bontang. Bertempat di Mako Polres Bontang, Jalan Bayangkara, Bontang Utara, sedikitnya ada 8 kasus yang dirilis dalam kesempatan itu. Di antaranya 2 kasus curanmor, pencurian kabel di gedung Pasar Rawa Indah, pencurian aki solar cell, dan 3 kasus narkoba. Dikatakan Kapolres Bontang AKBP Dedi Agustono, keberhasilan Satuan Polres Bontang dalam mengungkap kasus tersebut tidak lepas dari kerja keras satuan yang dalam hal ini merespon cepat laporan dari masyarakat. Ia mengapresiasi satuannya serta peran serta masyarakat yang membantu kepolisian dalam mengungkap serta memberangus kejahatan di Kota Bontang. Kemarin, jadi peran serta masyarakat dan juga anggota yang melakukan pengawasan dan monitoring wilayah, karena kita membuat kring-kring, kring serse maupun kring intel, masyarakat dan kecepatan masyarakat dalam melapor, ya, jadi tidak sampai 24 jam itu berhasil langsung di pelaku ditangkap. Barang buktinya satu sepeda motor Scoopy dan ini masih kita kembangkan. Yang paling mencolok dari beberapa kasus tersebut ialah keberhasilan Polres Bontang yang menggagalkan sabu siap edar senilai hampir 1 miliar rupiah. Barang haram seberat 374 gram tersebut diamankan beserta kurirnya di salah satu hotel di Bontang beberapa waktu lalu. Polres Bontang berkoordinasi dengan Polda Kaltim guna memburu bandar yang diduga merupakan jaringan narkoba lintas pulau. Beberapa hari sebelum penangkapan tersebut, Polres Bontang juga berhasil mengamankan seorang tersangka beserta barang bukti sabu seberat 14 gram. Dan terbaru, Polsek Bontang Utara mengamankan pengedar beserta barang bukti sabu seberat 0,25 gram di salah satu perumahan di Kota Bontang. Selama bulan Januari, Polres Bontang berhasil mengungkap 3 kasus narkoba dengan barang bukti masing-masing 374 gram, 14 gram, dan 0,25 gram. Saat ini kasus tersebut masih didalami dan dikembangkan untuk kepentingan penyelidikan. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Ekspos Kaltim melaporkan.